Halo teman-teman sahabat Heiji. Teman-teman, video kali ini saya mau berbagi updatean ikan mas koki rancu dan oranda. Usianya ada yang 49 hari, ada yang 40 hari untuk oranda. Teman-teman bisa lihat di sini mas kokinya sudah seukuran hampir sejempol saya ya. Jadi sudah cukup besar, dan kali ini saya sedang memberi makan anakan ikan mas koki, dan pakan yang saya berikan adalah pelet yang dihaluskan, kemudian saya taruh beberapa menit menggunakan air hangat atau air panas boleh, dan saya haluskan lalu saya berikan langsung ke anakan ikan mas koki agar semua ukuran ikan baik yang sudah besar atau yang masih kecil itu bisa mendapatkan asupan makanan secara merata. Karena kalau saya berikan bulat-bulat itu ada anakan yang memang ukurannya masih sangat kecil dan sehingga ia tidak mendapatkan atau tidak kebagian makanan kalah dengan ikan lain. Jadi saya sendiri solusi seperti itu. Peletnya itu saya berikan air panas di wadah, kemudian saya haluskan, baru kemudian saya berikan ke anakan ikan mas koki. Oke teman-teman, itu saja video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Salam sukses.